Baik teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini update yang masih superan yang belum terjual. Ini ada sekitar 10 ekor ya. Ini satu bejantannya ini. Ini sudah laku. Dan ini bejantannya bunting mudanya seperti ini ya. Speknya seperti ini, keriting. Ini sudah dimandikan, ini baru dimandikan teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini satu pejantan yang mungkin butuh untuk teman-teman. Nah, ini pejantannya. Yang pernah kemarin minta dengan satu pejantan, ini sudah saya seleksi satu pejantan, atau mungkin dengan pejantan yang lain bisa, ini juga ada pilihan pejantan. Kalau untuk bobotnya ini sekitar bobotnya di 26-27 ya kemarin ya. Jadi bobotnya 26-27, bunting muda dengan pejantannya seperti ini. Yang kita sepeti sudah laku alhamdulillah. Jadi tinggal 10 ekor untuk teman-teman yang mungkin berkeinginan untuk beternak. Jadi bisa ya teman-teman pilihkan. Jadi seperti ini, kita sudah paketan masing-masing. Jeruannya seperti ini teman-teman. Dan jika teman-teman untuk pemula ya khususnya, saya sarankan untuk pakannya harus dipersiapkan dan kandang ya. Metode apa yang ingin teman-teman terapkan kandangnya. Kalau teman-teman mungkin pemula lebih baik pakai panggung dulu, karena tidak terlalu ribet untuk perawatannya, dan untuk pakannya lebih baik juga mempunyai bank pakan. Kalaupun tidak, teman-teman beli pakan pun enggak masalah, kalau di harga 1000 itu masih masuk ya, dan harganya itu masih bisa untuk kita breeding. Kalau mungkin di tempat teman-teman juga lahannya juga tidak ada tapi ingin ternak, ya satu-satunya ya beli dengan harga yang 1000 pun enggak masalah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang saat ini yang ada di depan kita ini masih belum laku, tinggal 10. Yang kemarin yang insya Allah kita kirim di setelah hari raya itu ada 10 ekoran. Jadi seperti ini. Dan mungkin ada saran yang mungkin teman-teman inginkan ya. Kalau pejantannya kita masih ada di harga antara di 4 juta sampai di 5 juta lebih ada. Jadi yang saya sarankan di kisaran harga di kisaran umur 10 bulan, karena masih jangkanya jangka panjang. Jadi seperti ini. Dan alhamdulillah sudah dimandikan, sudah bagus-bagus. Bunting muda ya. Mungkin kalau sampai hari setelah hari raya mungkin buntingannya lebih bagus lagi, lebih turun lagi, karena memang saat ini masih muda. Kalau nanti kalau setelah hari raya mungkin 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan buntingannya. Jadi itu ya, pejantannya satu ini ada pilihan lagi untuk teman-teman. Monggo teman-teman jika berminat bisa langsung menghubungi WA kami, tanya-tanya dulu enggak masalah untuk mengetahui speknya seperti apa. Kalau untuk bobotnya sudah kita timbang itu sekitar 25-26-27. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup demikian teman-teman, kurang lebih saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.